saya pendaki solo. Channel YouTube Pok Pendaki Solo, FB Pendaki Solo, IG Pendaki Solo, semuanya Pendaki Solo. Okey, cari di mana saja Pendaki Solo, itulah saya. Okey, topik pada kali ini ya. Topik pada kali ini saya nak kongsikan dengan anda semua, kenapa pasal apa tak boleh panjat Gunung Kinabalu. Mesti ada sebabnya. Siapa-siapa yang nak panjat Gunung Kinabalu tu? Yang panjat Kinabalu tapi tak sampai puncak, pasal apa? Ada 11 sebab, okey? Ada 11 sebab. Saya akan kupaskan selepas ini. Oleh itu, jangan lupa subscribe. Subscribe channel Pendaki Solo Now. Sebab yang pertama, kenapa anda tak boleh naik Gunung Kinabalu? Mudah saja. Kalau tak ada permit, macam mana nak naik Gunung Kinabalu? Kan, memang tak dibenarkan naik dah. Kan, so, kalau nak pergi mendaki gunung, kena apply lah permit dulu. Tak kira lah Gunung Kinabalu ke gunung lain-lain di Malaysia ni. Semua sama je. Tak ada permit, tak boleh naik. Kalau naik juga, degil juga naik, kena sama, tak ada muka. Apa-apa, kena apply permit first. Ada permit baru dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mendaki gunung ni, kita kena sihat tubuh badan. Jangan ada penyakit seperti penyakit tiga serangkai lah, penyakit yang boleh memudaratkan diri. Memang tak dibenarkan. Kalau anda tipu, kata anda tak sakit, padahal anda sakit, kan menyusahkan orang lepas tu. Betul tak? So, kalau ada penyakit yang memudaratkan diri, elakkan daripada melakukan aktiviti mendaki gunung, khususnya Gunung Kinabalu. Macam semasa kita mengisi borang sekalipun, dah kita kena declare kita tak ada penyakit. Kalau nak tahu, mesti kita kena declare awal. Kalau ada penyakit, memang dia, memang ranger ataupun pihak Kinabalu Park tak benar kan, sebab dia akan mendatangkan masalah di kemudian hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, tapi jangan lupa subscribe ya. Yang ketiga ni, untuk mendaki Gunung Kinabalu, dikehendaki kita kena buat booking awal sama ada dengan Kinabalu Park ataupun Sabah Park ataupun Sutera Sanctuary ataupun pakej-pakej yang disediakan oleh grup-grup hiking kan, yang menguruskan tu. Kalau kita booking awal, insyaAllah kita boleh mendaki. Booking dah bayar lah tau kan. Sekarang ni booking terus bayar. Booking kosong macam tak booking juga. Macam itu. Okay, kena booking awal. Kalau tak booking awal, susah nak dapat. Khususnya penginapan di Labarata. Kalau tak booking penginapan di Labarata tu, confirm tak akan dapat lah. Sebab sekarang ni norma baru lagi limited. Okay, lagi limited. Yang betul-betul booking, yang betul-betul bayar, yang betul-betul nak mendaki saja dibenarkan. Kan, pendakian era baru. Lagi straight dan tak seperti sebelum-sebelum ini. Kalau dulu sampai 300 orang, sekarang dah separuh sebab norma baru. So, undang-undang harus diperketatkan demi keselesaan semua pihak. Okay? So, oleh itu kena booking awal. Kalau tak booking awal, memang tak dapatlah nak mendaki. Booking, bayar, lepas tu sampai masa pergi sana, ambil permit, baru boleh mendaki. Kalau pergi sana tak ada permit, tak boleh mendaki juga. Bila dah booking tu, kita akan dapatlah permit. Dia akan berkait macam tu. Yang keempat ni,
dah tahu kita nak pergi mendaki Gunung Kinabalu. So kita kena prepare lah, seperti training kan, apa yang kita nak bawa ke sana, apa nak pakai kat sana, pakaian macam mana, kasut macam mana, kalau hujan macam mana, ni semua kan kena prepare diri kan. Itu yang keempat. Yang kelima, tak kuat fizikal dan mental. Bermana maksudnya, yalah, tiba-tiba kalau nak pergi nak terus panjat je, mana boleh. Mestilah kalau Gunung Kinabalu tu kena lakukan training. Kalau tak training macam mana, kita tak tahu level kita macam mana, ha, untuk memperkuatkan fizikal kita. Dan juga training tu mendaki gunung-gunung lain sebelum ni, ataupun mendaki tangga ke apa sebagainya, untuk memperkuatkan fizikal dan mental kita. Kalau tak kuat macam mana nak pergi gunung, ha, itu pun tak boleh naik. Pada saya tak boleh kan. Yang keenam ni orang degil. Orang degil ni tak layak mendaki gunung. Sebenarnya tak layak. Pada saya lah, pada saya ni secara personally, pasal orang lain saya dah tahu. Orang yang degil, orang cakap kan, tak boleh petik bunga, dia petik. Mendaki gunung ke, mendaki bukit ke, memanglah tak boleh ambil situ, tak boleh kacau ni, tak boleh ni. Kalau orang yang dekat ni, dia main gedah je, dia main hentam je, orang cakap, orang melarang pun dia tak peduli, sebab dia dekat, tak layak mendaki gunung. Sebenarnya tak boleh, ha, tak boleh, ha, sampai dia puncak kena pada nak ambil batu, orang tu bawa turun, lepas tu seminggu dua kena naik balik, kena pulang kat pada muka. Lepas tu rasa tak boleh. Yang boleh ambil di puncak Kinabalu hanyalah ambil gambar, rakaman video untuk kenangan, itu boleh, lain tak boleh. Sebab yang degil ni tak ikut peraturan, tak ikut peraturan apa sekalipun tak boleh. Orang degil tak boleh, memang tak boleh mendaki gunung. Okay, lepas tu bila dah ada permit kan, bila dah booking permit dia mendaki, ni lagi haru pula ni. Ha, ni memang haru lah. Kalau kita dah mendaki untuk sampai Laban Rata, daripada pukul 9 pagi sampai Laban Rata pukul 8 malam, anda tak boleh dah pergi ke puncak. Memang tak boleh naik ke puncak. Sebab apa? Pukul berapa nak sampai ke puncak pula nanti? Kan? Pukul berapa nak sampai? Dan pukul berapa nak turun balik? Biasanya orang naik, orang starting di Tipu Honggek pukul 9 pagi, pukul 3, pukul 2, pukul 4 dah sampai di Laban Rata. Bukannya pukul 9, pukul 10 malam, ok? Kalau sampai 9, 10 malam, keesokan hari tidur kat situ, lepas tu turun lah. Tak boleh naik puncak, ok? Lepas tu, bila mendaki, yang pukul 2 pagi tu, mendaki ke puncak, anda tak layak mendaki ke puncak. Seandainya anda sampai di pondok saya itu last checkpoint yang dijaga oleh ranger melebihi pukul 5 pagi, kalau ranger lepas jalan juga, jenuhlah dia nak menunggu balik. Berapa nak turun balik? Itu mungkin oleh cut off time. Memang ranger akan suruh turun, tak dibenarkan naik selepas pukul 5 pagi. So selepas sebelum pukul 5 tu dia akan lepas semua, siapa yang naik ke puncak. Selepas pukul 5, pukul 5 je, tak boleh turun, tak boleh. Sebab cut off time, sebab masa tu amat penting, okay? Sebab kalau ranger bagi juga untuk naik ke puncak, pukul berapa nak sampai ke puncak, wahal anda bergerak daripada Laban Rata pukul 2 pagi, 3 jam baru sampai sayang. So lagi 3 jam nak sampai ke puncak, dari situ dah 6 jam turun lagi, nak sampai sayang dah lagi 2 jam lebih. So pukul berapa nak sampai di
di laboratorium ataupun dah seterusnya di titik ponggit. Pasal itu ranger tak benarkan. Okey, seterusnya itu memang very nasib tak baik lah kan, nasib tak baik kepada anda lah. Seandainya hujan lebat di kawasan puncak pada pukul 11 malam, pukul 10 hingga pukul 3 pagi ataupun 4 pagi ni semua, hujan lebat di kawasan atas menyebabkan ke atas ada air terjun, air banjir, air kuat. Okay, sebab saya dah alami melalui keadaan itu, maka dengan itu di laban atau panah laban, di panah laban gate ditutup dan signboard mencatatkan tak dibenarkan naik ke puncak sebab terlalu berbahaya. Sebab saya pernah lihat sebelum-sebelum ni, okay, memang ranger tidak benarkan sebab pukul 12 tengah malam ranger akan naik ke set saya, dia akan check dulu. Okay, keadaan selamat, okey. Kalau tak hujan tu okey lah. Kalau hujan ke apa ke, dia orang akan naik dulu. Untuk naik ke checkpoint set sayap tu lebih kurang 1 jam setengah 2 jam juga untuk sampai ke atas. Kalau laju 1 jam lebih lah. Kalau macam saya ni 2 jam sekarang ni, saya pun tak kuat dah sekarang. Yang ke 10, biasanya pendaki-pendaki profesional satu dunia tahu kan, EMS. EMS ni berlaku apabila kita mendaki atas pada selepas 2500 meter ke atas, okey. Itulah berlakunya EMS. EMS ni altitude motion sickness. Tekanan oksigen dalam badan kita mesti kena stabil apabila kita mendaki gunung. Tak kira lah Gunung Kinabalu ke gunung di Himalaya sekalipun kan. Tanda-tanda menyebabkan seseorang itu ataupun seorang pendaki, especially di negara kita, especially di Gunung Kinabalu. Bukan macam Gunung Kinabalu ialah gunung yang tinggi, okay? Lebih daripada 2500 meter lebih. Malahan Gunung Kinabalu setinggi 4095 meter. Okey. Berbeza dengan Gunung Himalaya. Himalaya kita bergerak agak mendatar sedikit. Tapi Gunung Kinabalu kita terus zoom, terus daripada 1000 lebih terus naik ke 4000 dalam tempoh 2 hari. Tanda-tanda seseorang itu terkena EMS, altitude motion sickness ni, apabila selepas pondok layang-layang Gunung Kinabalu. Itu pondok yang keempat kata tak silap saya. Pondok layang-layang ke atas, okey. Kalau ke bawah tu kita punya kadar oksigen semakin baik, okey, sebab kita turun di bawah. Ini kita naik ke atas semakin kurang kadar oksigen. Okey, tanda-tanda je lah pening. Pening kepala, sakit kepala. Tiba-tiba je lepas pada 2500 meter ke atas naik saja tu, alamak, pening pula kepala. Saya pun ada juga terkena sebelum ni. Lepas tu sakit kepala, sakit macam nak pecah tau. Jangan main-main eh. Otot-otot kita, sendi-sendi kita rasa sengal-sengal. Insomnia. Lepas tu rasa nak muntah. Rasa loyer. Nak makan. Hilang selera makan. Tak selera tengok makanan sedap. Dekat laboratorium pun tak selera nak makan. Bila makan muntah. Itu tanda-tanda EMS eh. Rasa macam dah kaki, jari-jari, tangan, muka dah mula sembat, okay? Itu tanda-tanda seseorang itu terkena EMS. Denyutan jantung semakin laju. Badannya denyut. Lepas tu kerap rasa sesak nafas. Sebab oksigen tak cukup, sesak nafas. Berjalan sikit dah mengah-mengah dah tak boleh. Itu antara tanda-tanda. Kalau kita terus mendaki ke atas, kita boleh membawa maut sebenarnya. Apabila berlaku apabila tiba di macam di panah laban atau di laban rata, so dah tahu dah apa yang berlaku ni. Kalau dah pening, muntah apa ni sebenarnya, dah tak boleh naik ke atas. Apabila dah sampai situ, rehat, esok kena turun.
sebab untuk balancekan balik oksigen, kalau naik ke atas lagi kurang oksigen tak boleh. Ha, itu yang nombor 10. Okey, yang last sekali nombor 11. 1-1. Okey. Yang last sekali ni, orang yang tak minat mendaki, dia tak boleh mendaki sebab dia tak minat. Tak boleh mendaki. Kan? Nanti jalan baru tak sampai 1 km dah sempur sebab dia tak minat mendaki. So, moral the story-nya, orang yang tak minat tak boleh mendaki lah. Tak minat aktiviti hiking ataupun untuk mendaki bukit atau mendaki gunung. So, dia tak boleh mendaki Gunung Kinabalu sebab dia tak minat. Apabila tak minat, dia pergi mendaki, tak ada preparation apalah sebenarnya. Macam mana dia nak mendaki kan? Sebab pengetahuan tak ada. So, kalau orang yang tak minat ni, dia tidak ambil peduli. Kecuali orang yang minat saja aktiviti hiking ataupun mendaki gunung, baik Gunung Kinabalu ke Gunung Tahan ke Gunung Himalaya sekalipun, kalau tak minat, dia tak akan pergi sebab dia tak minat kan? So, kalau tengok kawan-kawan nak pergi, aku pun nak naiklah Gunung Kinabalu. Kau tak minat kau sebab kau tengok gambar, tapi kau tak boleh. Tak boleh naik. Sebab kalau nak mendaki Gunung Kinabalu, kena timbulkan minat dulu. Kalau tak minat, tak boleh. Itu yang nombor 11. Kan? Oleh itu, saya dah berjanji sebelum ini 11 sebab. Sekarang dah 11 lah. Cukuplah tu. Tetapi kalau anda ada cadangan ataupun ada sebab-sebab yang lain selain daripada yang saya perkatakan 11 sebab tadi tu, anda boleh letak di dalam komen. Komen di bawah ni, di bawah ni. Cari komen kat situ, bagi tahu saya sekali. Mungkin saya pun tak tahu komen sebab-sebab yang lain-lain. Anda lebih tahu. So, sama-sama kita kongsi. Macam mana? So, inilah channel Pendaki Solo, tips untuk mendaki. Okay, untuk next punya segmen, saya akan ulaskan tips-tips mendaki. Okay, untuk kita mendaki, contohnya lah, contoh apakah kasut, apakah yang sesuai untuk mendaki gunung ni, kasut bagaimana untuk pergi, kita pergi ke maksudnya hiking trail biasa, kasut macam mana, macam tu. Apakah pakaian-pakaian yang diperlukan, apakah peralatan-peralatan yang harus kita bawa untuk melakukan aktiviti hiking, apakah jenis-jenis lampu ataupun contoh-contoh lampu yang harus kita bawa. Itu untuk next segmen. Saya akan ulas, saya akan beritahu tips-tips berdasarkan pengalaman saya sebelum ini. So, jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe tu, jangan lupa subscribe sekarang juga. Jangan tipu saya. Kalau tak subscribe, nanti awak tak tahulah apa perkembangan tips-tips untuk mendaki. Saya lakukan ini bukan hanya untuk saya, untuk anda semua.